Ini adalah satu batang pohon nilam yang ditanam di Atsiri Research Center. Satu batang terna basah menghasilkan sekitar 5 kg. Ini hampir 2 kali lipat lebih dari produksi normal masyarakat yang rata-rata satu batang pohon nilam itu menghasilkan terna sekitar 2 kg. Setelah 8 bulan penanaman. Semoga ini bisa kita replika di ladang-ladang masyarakat.